Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi kali ini aku lagi di Jogja. Aku mau pergi ke Dieng, Wonosobo. Sekarang pukul 4 lewat 8, sekarang aku lagi di Jogja. Jadi aku mau OTW ke Dieng. Berapa jam sih perjalanan Jogja ke Dieng? Ikuti terus keseruannya. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 7 kurang 3 menit sudah tiba di Wonosobo. Oke teman-teman, kita mampir sebentar. Kita mampir dulu dan nanti akan melanjutkan perjalanan lagi. Oke teman-teman semua, jadi sekarang aku udah tiba di Kejajar Wonosobo. Bentar lagi akan melanjutkan perjalanan ke homestay. Sekarang istirahat sebentar karena sudah memasuki waktu isya. Oke teman-teman, sekarang pukul 8.11. Sekarang sudah tiba di kawasan Dieng Klentu, itu di belakang pelangnya. Oke, kita lanjut perjalanan 3 kilo lagi menuju homestay. Oke teman-teman, sekarang jam 8.19. Sudah tiba di titik 0 Dieng, itu di belakang. Oke teman-teman, jadi tadi jam 8.35 kurang lebih aku tiba di homestay, tepatnya di dekat titik 0 Dieng. Jadi berangkat dari Jogja kurang lebih jam 4 sore. Kalau kita hitung itu kurang lebih 3 jam lah ya. 3 jam kalau kecepatan sekitar 60 km ya per jam. Jadi saya sekitar 40-50 ya. Jadi wajar datangnya agak molor gitu. Penginapan ini udah ku booking beberapa hari yang lalu dan dapat potongan yang lumayan, dan kamarnya juga bersih, kamar mandi juga di dalam ada water heaternya, di depan juga ada teh, kopi. Di alhamdulillah untuk penginapannya lumayan. Oke, jadi sekarang mau cari makan malam dulu, kita menuju titik nol ya. Di dingin-dingin cari makan yang enak. Inilah suasana malam di Dieng. Dingin, kabut. Jalan-jalan malam. Dingin di Dieng, masih cari makan, belum nemu ya. Jadi enggak apa-apa muter-muter dulu. Ini keluar asap. Ini kalau napas keluar asap ya. Kelihatan enggak teman-teman? Mantap di Dieng. Dingin banget. Nah, jadi di belakang ini ada Masjid Wahidur Rahman. Jadi enggak terlalu jauh dari penginapan, ini ada masjid juga dekat dengan titik nol. Jadi habis cari makan, sekarang kita balik ke homestay. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi udah makan bakso. Sekarang udah tiba di penginapan lagi. Saatnya kita untuk istirahat. Sampai jumpa di besok hari ya. Kita tutup video kali ini dengan minum secangkir teh di tengah cuaca yang dingin. Mantap. Oke teman-teman, thank you sudah menonton. Sampai ketemu di video episode yang berikutnya.